Hello guys. Oke guys. Ombit berjalan-jalan lagi guys dekat Bandung nih. Sekarang nih Ombit masih di Bandung menikmati kota Bandung. So guys, hari ini Ombit nak cari makan. Cari-cari makan. Wah. Okey guys, untuk pengetahuan kau orang, sekarang ni di Bandung guys dia hujan je. Ombin sudah berapa hari di sini dia hujan je. Bukan hujan nilah, dia kadang hujan, kadang dia berhenti, tapi tengoklah keadaan dia. Dia macam tak ada matahari guys. Di zone NV. Dia macam tak ada matahari guys keluar. Ha tu tengok. Cuacanya seperti itu je, jadi sejuk. Jadi Ombin itu guys masih bukan demam. Ombin tu tak ada sakit kepala, tak ada, cuma ada batuk dengan apa dipanggil eh? Flu. Kalau bahasa Malaysianya itu selesema ke selesema. Macam itulah. Selesema, lepas tu kalau Indonesia, bahasa Indonesia itu flu. Flu biasa. Ha gitu. Wah, ini banyaknya topi-topi. Okay, hello guys. Ombin ingat lagi guys yang ni. Untuk pengetahuan kau orang guys, yang ni sebenarnya dulu kan masa Ombin tahun 2022 tu, Ombin kan datang Bandung. Jadi Ombin pernah beli guys kat sini. Ombin masih ingat lagi. Dulu dia ni Alpha Express. Ombin sempat lagi guys beli-beli dengan dia. Roti, air. Eh sekarang dia dah tutup guys. Astaga. Tu dia kata space ruangan ini disewakan. Oh, maknanya dah tutup guys. Ombin sempat guys beli. Jadi Ombin masih ingat lagi time tu. Sedih. Maknanya sejak Ombin datang hari tu, dah banyak guys yang tutup. Kedai-kedai yang Ombin pernah datang, yang tak jauh daripada hotel Ombin hari tu, dia ni restoran alam Sunda kan. Yang tu pun dah tutup. Okay. So sekarang ni kami nak pergi lagi guys. Nak pergi. Okay guys, kali ni kami nak pergi cari makan. Sebab restoran alam Sunda yang tak jauh daripada hotel kami tu, dia dah tutup. Dia dah tak beroperasi lagi. Tapi nanti kami nak pergi restoran alam Sunda juga yang lain. Tapi Ombin harap-harap lah dia masih buka. Sebab masa Ombin datang sini tahun 2022 tu, ada dua guys restoran alam Sunda yang kami makan. Nah, tapi bila kami datang 2023 ni, yang satu tu dah tutup. Yang satu tu Ombin tak tahu lagi. Tapi kami try lah pergi ni. Kami nak try pergi, harap-harap lah buka. InsyaAllah lah harap-harap buka. Wah, ini lagi tempat-tempat Ombin jalan dulu. Wah, banyak peniaga-peniaga dia. Tapi tak pegai Ombin buat ni video. So, kita jalan-jalan lah. Wah. Ombin itu guys sebenarnya happy guys jalan-jalan. Nak-nak di tempat orang kan. Sebab setiap negara itu kan lain-lain keadaan dia. So kita nikmatilah apa yang kita jalan-jalan. Banyaknya motor. Nantilah lepas Ombin makan, harap-haraplah restoran tu buka. Lepas Ombin makan, nanti Ombin beli gorengan ke untuk dimakan di hotel, ataupun roti ke. Okay, jauh lagi guys kami punya tu. Restoran alam Sunda yang kedua tu macam ni Ombin terus ni, tapi dia sebelah ni, barisan ni nanti. Sebelah kiri. Maknanya Ombin akan kena menyeberang lah. Harap-haraplah Ombin doa-doa semoga dia masih buka. Sebab kawan-kawan Ombin ni nak makan juga kat sana. Katanya bagus.
Harap-harap lah. Tak sangka pula guys, Om Bin dah dua kali datang ke Bandung. Cuma cuaca sekarang ni kat Bandung hujan, selalu hujan. Ha tu. Korang nampak tak? Kan. Om Bin pula macam suara Om Bin pun dah lain degai. Iyalah. Tapi Om Bin jangan risaulah, Om Bin dah minum ubat. Sebab masa Om Bin daripada Malaysia tu memang Om Bin dah bersedia bawa ubat, ubat selesema, ubat sakit kepala. Tapi Om Bin tak ada sakit kepala guys. Om Bin sebenarnya tak ada sakit kepala. Om Bin cuma ni selesema dan batuk. Ha, dulu yang masa Om Bin 2022 ni guys, Om Bin duduk sini. Ha, ni hotel kuning ni yang Om Bin duduk. Wah, rindu kenang-kenangan Om Bin. Terbaiklah Om Bin Morales berjalan-jalan. Okay guys, pada korang yang suka tengok video-video Om Bin guys, terima kasih Om Bin ucapkan. Thank you so much sebab korang support Om Bin Morales channel. Dan pada orang-orang yang negatif sangat tu, Om Bin akan abaikan je guys, dan korang pun abaikan saja, tak payah layan. Sebab Om Bin itu berjalan-jalan, Om Bin akan menikmati, nak menimba pengalaman berjalan-jalan. Nanti ke mana-mana pun Om Bin akan melancung, ke mana-mana negara pun Om Bin seperti itu juga guys. Om Bin akan rakam video-video kenang-kenangan Om Bin sepanjang Om Bin berjalan-jalan. Jadi pada orang-orang yang negatif thinking, so Om Bin pun buat bodoh je, lantak mereka. Yang penting Om Bin happy. Macam apa, ikan lele apa, mana ada guys restoran tu. Harap-haraplah buka, ya Allah, harap-haraplah buka. Om Bin teringin guys nak makan dekat restoran Alam Sunda tu. Orang di Bandung ni guys banyak guys, mungkin banyak dia orang punya emas kan tu. Terima jual emas, terima jual emas ah ni. Banyak guys yang macam ni. Hanya dia terima, dia orang membeli emas. Banyak kot duit dia orang ya. Jadi Om Bin pula seperti itu guys. Om Bin akan bawa cincin-cincin Om Bin supaya kalau Om Bin terdesak duit, hanya kekurangan duit, Om Bin boleh jual. Tapi insya Allah lah, agak sukar jugalah untuk Om Bin kekurangan duit. Sebab biasanya Om Bin melancung itu memang Om Bin dah bawa cukup-cukup ataupun terlebih lagi. Yalah, sebab kan kita kan tak tahu kat dekat negara orang. Jadi memang kalau kita nak melancung tu jangan pergi ngam-ngam. Nanti jadi macam bule-bule kan. Kan kebanyakan bule-bule macam tu, ambil kesempatan. Ya Allah guys, alhamdulillah. Astaga. Alhamdulillah guys, Om Bin dah sampai. Anilah guys. Ada? Khas Cianjur. Wah, alhamdulillah guys, Om Bin dah sampai. Ha tu. Nah, macam nilah. Khas makanan dia. Oh, banyaklah tempat dia tu sana. Wah. Ha, macam ni guys, kawan-kawan Om Bin suka. Wah guys. Ha, ambil kau. Itulah guys yang Om Bin suka. Oh my god. Okay. Ini Om Bin ambil untuk Om Bin sahaja. Okay. Ini tempe. Ini tahu. Oh my god. Kalau pesan nasi ya. Ini tempe. Lepas itu Om Bin ambil guys tempe. Ini Om Bin punya seorang guys, tak mau bercampur. Kawan-kawan Om Bin biar dia orang ambil sendiri.
pasang nomor itu. Iya. Sekejap lagi, ambil lagi. Ada lauk. Oke. Makan kenyang-kenyang sikit. Ya Allah guys, yang tempat Om Bin tu dah tak ada guys. Sedihnya pula Om Bin. Ayam. Ini ayam, ayam apa ini? Ayam ada. Masih ada. Ini ayam. Oke, kita ambil ayam. Ini apa ni? Oh, meme kepak ya. Kita tak tahu yang mana satu. Ada ikan sebenarnya. Mana ada? Hobi sebenarnya guys suka bahagian dada. Tapi enggak ada ya dada. Oke. Okay. Ini apa kaki ya? Oke. Okay. Kita makan banyak sikit. Udang Ombing enggak makan guys, udang. Udang ketam sama Ombing enggak suka. Dan cuminya enggak sebab Ombing di kampung itu memang Ombing sudah bosan makan yang jenis seperti itu. Oh, sayur. Sayur kacang panjang. Enggak mau lah guys. Enggak mau. Oh, dia ada sayur macam tu juga. Ha. Apa lagi guys? Umim boleh habis ke ni? Mampus tak layan kalau Umim tak boleh habis. Kawan Umim nak makan tak eh? Sekejap ya guys. Okay, so tahu tahu tu guys kita tambah lagi satu. Nah, nah banyaknya guys yang makan. Tu guys keadaan dia, ya rindu guys teman-teman zaman-zaman Umin dulu. Ke alam Sunda. Ha, seperti ini yang diorang suka guys. So ni guys nombor meja kami 191. Kan alam Sunda, alam Sunda warung. Nah, harga kaki lima, cita rasa mendunia. Wah, keren, terbaik. Aduh, nasi dia. Wah, keren tak? Nanti kita pilih-pilih tu kan guys. Lepas tu dia pergi panaskan semula. Ha, baru dia hidang dengan kita lah. Keren kan? Sedih. Kenang-kenangan Om Bin tahun 2022. Yang Om Bin suka guys makan-makan dekat. Kalau kedai biasa macam ni kan. Dia ada air macam ni lah. Apa ni? Teh anget. Tawar. Teh tawar anget lah. Lebih kurang. Biasa kan kalau kita makan di mall kan dia lain sikit lah di mall. Tapi kalau di luar itu seperti ini. Nah gitu. Nah tu guys, Om Bin dah siap. Tapi Om Bin minta maaf guys sebab Om Bin biasa pakai sudu. Om Bin biasa guys pakai sudu. Jadi Om Bin try lah. Om Bin minta maaf ya dengan korang. Itu tempe dia. Wah, keren tak? Keren guys. So macam biasa guys, Umbin nak makan dulu eh. Okay. Yang kawan-kawan Umbin suka tu guys ni. Diorang suka ni sambal. Tapi Umbin pula takut guys sebab ni kan pedas. Tak apalah, nanti Umbin ambil sikit bawang dia. Umbin tak boleh guys. Pedas. So alhamdulillah guys, ya Allah. Kenyangnya guys Om Bin tu. Om Bin punya tulang-tulang habis semua Om Bin makan. Tinggal tulang je. Okay guys. Ni guys.
kedai semua. Om Bin tengok dia punya bil, dia cuma 63 ribu juga ya. Ya Allah gaib. Jadi nanti Om Bin suggestkan pada korang yang mungkin korang yang daripada Malaysia, daripada mana-mana ke Singapura, ke Brunei, Om Bin promote guys dekat korang. Nanti jangan lupa kunjungilah. Kunjung kalau korang nak merasa yang makanan yang macam Om Bin makan terbaik. Nanti korang boleh datang guys dekat restoran Alam Sunda. Ini. Itu dia kata test and remember me. Makan. Maknanya akan ingat lagi. Jadi Om Bin itu pun dah ingat balik. Cantik kan? Ah. Itu dia kata. Dia kata terima kasih sudah berkunjung melayani pesanan nasi box catering untuk pesanan charity dan lain-lain. Wah. Terbaik tak? Keren. Tu guys dia kata khas Cianjur kasir. Kasir tu ni. Kasir tu cashier. So guys, alhamdulillah Om Bin dah habis makan. Alhamdulillah. Yolah guys, kenyangnya guys. Daripada siang sampai ke malam Om Bin makan. Baru balik. Amazing. So kita nikmati sajalah. Makan-makan. Nikmati saja makan-makannya, liburannya. So guys, Om Bin dah on the way nak balik hotel. Korang jangan kecam Om Bin guys. Sebab Om Bin, disebabkan Om Bin apa, selesema flu, jadi Om Bin tak dapat berjalan-jalan ke mana-mana guys. Kawan-kawan Om Bin je yang dah berjalan-jalan. Diorang dah pergi masjid Al-Jabbar. Ya Allah, tak apalah. Yalah, sebab kira kesihatan kita tak mengizinkan. Kira Om Bin pula jalan-jalan sahaja di sini, di Bandung ni. Jalan-jalan sambil menikmati hidup. Betul tak? Wah. Okay guys, so kawan Om Bin, kawan-kawan Om Bin ni, diorang nak pergi ni guys, mall. Nak singgah mall sekejap. Oh, sini pun ada guys tu. Rumah makan masakan Sunda. Okay. Demi kocok. Jadi kami nak pergi singgah dekat mall guys. Sebab kawan-kawan Om Bin ni nak pergi DIY. Diorang nak beli barang-barang kot. Mana ni? So, kita singgah guys dekat mall. Ha ni lah mallnya. Om Bin dah lupa dah nama mall ni. Sedangkan tahun 2022 tu Om Bin jalan-jalan kat sini. Ha tu. Ha. Kings. Kings kot. Apa? Ha, yang ni mall juga ni guys. French shop. Yang tu Grand Nagoy. Apa? Grand Yogya. Yang ni tak tahu apa. Om Bin dah lupa dah guys. King kot, the king. Nah, so seperti itu guys. Okay, wow. Amazing. Ni mall-mall yang dekat dengan hotel Om Bin. So terus sahaja kita naik guys. Sebab kalau Om Bin tak lupa, dia punya DIY itu dekat atas. Dekat atas tingkat berapa tah? Mall-mallnya.
sekali-sekala lah kita mengimbas kenangan. Kenangan tahun 2022. Ketika dibuka bajunya, kelihatan bulunya. Oh, ini tutup. Macam mana nak pergi atas, guys? Sana tutup, jadi kita lalu sini. Wah, tu laluan dia. Jalan-jalan lah. Belgian. Ketika dibuka bajunya, kelihatan bulunya. Kepala bijinya. Bulunya ada yang panjang. So alhamdulillah guys, sambil sampai dekat DIY. Itu DIY dia. Ha. Kami beli barang. So guys, Om Bin dah nak balik ke hotel. Kita balik lagi ke hotel. Tu, kat sini mall dia berdekat-dekat engkau. Banyak mall kat kawasan ni. Berdekat-dekat. Tak tahu berapa mall yang berdekatan ni. Banyak mall dia. Terbaik tak? So kita jalan-jalan lah sambil kita menuju ke hotel. Sambil kita Om Bin rekam-rekam lah guys, kenang-kenangan Om Bin. Kenang-kenangan. She's gone. Banyak ya cermin mata. Banyak cermin mata guys. Akira, ayo. Alhamdulillah guys, sambil jalan-jalan di Bandung, Jawa Barat. Dulu kan guys, sebenarnya guys, untuk pengetahuan korang, masa Om Bin dulu-dulu, masa Om Bin pergi pertama kali Om Bin datang Jakarta tu kan, maknya ke Indonesia pada tahun 2012. Sebenarnya Om Bin tak tahu guys sangat. Yalah, sebab satu mungkin masa tu kan kita tak tahu, tak ada YouTube sangat. Mungkin YouTube dah ada, tapi kita macam tak ambil peduli sangat pasal YouTube kan. Jadi Om Bin kurang tahu guys pasal Jakarta. Macam yang Om Bin tahu Monas, ada beberapa ni lah tempat, mana yang macam kita dah kaji awal-awal. Sebab masa tu kan zaman blogspot kan. Lepas tu guys, bila maknya berkat juga COVID tu kan, COVID-19 tu. Sebab bila masa COVID-19 tu kan, Om Bin start buat video reaction kan pada tahun 2021. Jadi masa tu Om Bin dah mereaction. Tujuan Om Bin tu memang, niat Om Bin tu memang nak kenal pasal Indonesia seperti apa. And then guys, tiba-tiba bila Om Bin ada reaction tu kan, banyak maknanya pengetahuan Om Bin tentang Indonesia. Banyak video-video yang Om Bin hasilkan tu, banyak yang maknanya kira membuka hati Om Bin untuk tahu pasal Indonesia. Ha. Jadi Om Bin teringat kembali. Oh, tahun 2012 kan Om Bin ada jalan-jalan. Tapi masa tu bila Om Bin fikir, oh iyalah, sebab masa tu kan kira media sosial kan tak ada sangat. Ha, jadi itulah maknanya kira berkat daripada Om Bin reaction video-video. Video-video daripada YouTuber-YouTuber Indonesia. Jadi melalui video-video diorang, Om Bin dapat tahu guys serba sedikit pasal Indonesia, pasal Jakarta. Ha, kayak gitu. Nah, tu guys ada miau. Ada miau. Om Bin itu guys, untuk pengetahuan korang, Om Bin memang pencinta kucing dengan haiwan-haiwan semua. So melalui situlah guys Om Bin dapat tahu pasal Indonesia. Dan sampai sekarang ni, maknanya Om Bin dah kali keempat, ataupun selepas Om Bin reaction tu, Om Bin dah kali ketiga datang lagi ke Indonesia. Dan Om Bin dah kira banyak jugalah tempat-tempat yang Om Bin dah tahu pasal Indonesia.
Dan Umi bersyukur sangat-sangat dengan YouTuber-YouTuber daripada Indonesia. So, seperti itulah guys. Jadi, Umi sarankan pada korang, maknanya YouTuber-YouTuber yang memperkenalkan, yang banyak meliput pasal Indonesia, ha, diorang, korang kena sokong diorang guys. Sebab dia sedikit sebanyak menyebabkan orang tu boleh tahu pasal tempat-tempat kita. Ha. Jadi antara channel-channel yang Omin rekomendasi pada korang, contohnya Wisata Barang Arifandi, Exonation Channel, Walking Around Channel, Monkey Channel, apa lagi eh? Banyak lagi lah guys sebenarnya. Raja Drone ID, ada lagi yang dekat Sumatera tu, dekat Medan tu, siapa tak, dia pun sama pakai drone juga. Lepas tu Ubi Saputra pun jangan lupa guys, korang kena sokong juga Ubi Saputra. Sebab melalui Ubi Saputra Omin dapat belajar banyak-banyak daripada channel dia. Dan banyaklah beberapa lagi channel-channel yang Omin dah tak boleh sebutkan kat sini sebab dah tak terlalu banyak yang Omin pernah reaction video-video diorang. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau YouTuber-YouTuber yang macam apa, masih berpolitik apa tak tahulah. Tak ada faedah pada Ombin lah, tak tahulah. Itu menurut Ombin. Pada Ombin maksudnya, yang pasal bercerita pasal politik ni tak ada faedah guys. Sampai bila kita nak buat politik, kita pun tak boleh buat apa. Seperti itu. So Ombin dah nak sampai dekat ni. Nah, contohnya macam Bandung ni pun Ombin banyak belajar daripada Ubi Saputra. Sebab Ubi Saputra ada buat-buat liputan kan pasal ni, pasal apa? Pasal Bandung. Dululah. Naik bandros seperti apa? Ha, gitu. Wah, banyaknya jual-jual. Tapi Ombin dah terlalu kenyang, guys. Wah. Jadi Ombin hari ni, hari malam ni kira menikmati malam-malam indah di Kota Bandung. Wah, ya Allah kenyangnya Ombin. Bagus sebenarnya, guys, restoran alam Sunda tu. Jadi pada korang yang daripada Malaysia, Singapura, Brunei ke ataupun di mana-mana saja, kalau korang berkunjung ke Bandung, korang boleh cari, guys, restoran alam Sunda. Nanti korang boleh Google je. Korang Google, lepas tu dah jumpa. Ni tempat Ombin. Ha. Sambil kita menikmati kawasan sini. Tak apalah, Ombin minta maaf sebab kunjungan Ombin kali ni ke Bandung, Ombin kira kurang sehat. Jadi Ombin tak boleh ke mana-mana sangat. Tak apalah. Nanti kan akan datang. Kalau Ombin ada kesihatan yang baik, Ombin kan masih boleh lagi jalan-jalan. Tu guys, hotel Ombin dah sampai, Hotel 88. Ha. Hotel 88 ni pun bagus juga guys, kalau korang nak duduk senang kat sini sebab dekat dengan pusat bandar dia. Macam yang Ombin duduk bilik dia tu, Ombin cuma ringgit Malaysia cuma RM160. Okay. So okay guys, dah, thank you so much. Ombin dah nak akhiri video Ombin. Kita jumpa lagi di lain video. Ya Allah guys, sekarang ni dekat Bandung guys macam selalu.